kecil, sangat gembiralah kena dapat masuk ke rumah sendiri sambil untuk buat persiapan bulan puasa nanti. Sambil berkemaslah sebab berpindah seminggu dekat Dewan. Kalau misalnya tak kembali ke rumah sendiri, rasanya agak sukar sikitlah untuk menjalani ibadah puasa dengan keadaan suasana yang kecil, anak-anak sekolah. Macam itulah. Rasa lega dah, rasa memang dah rumah kita kan, biar macam mana pun dah. Tadi pun dah dengar khabar kata tadi dah siapa YAB atau ni Datuk siapa tu dah, Datuk Azmin dah cakap selamat boleh duduk, syukurlah alhamdulillah. Walaupun ialah rumah sendiri kan. Lagipun duduk sini bukan baru, dari tahun 2000. Jadi macam selesa lah, dah lega rasanya balik rumah. Seronok lah sebab dah dapat balik ke tempat tinggal kita yang dah lama kita ni kan, tinggal kat sini semua. Dah lama sangat, seminggu dekat Dewan sana kan. Dapat balik ni nak sambut Ramadan lagi, tu rasa happy lah sangat. Kalau tidak kembali ke rumah ni agak susah sikit lah. Di mana kita akan menyambut bulan puasa ni menjadi kesusahan sikit lah. Di sana tidak ada peralatan yang ada. Jadi kita nak kena memang dia diberi percuma dengan barang-barang makanan. Tapi kita tak selesa sikit lah. Di sini kalau kita meraya bulan puasa, kita pun happy, seronok kan dengan keadaan suasana rumah sendiri. Kalau duduk tu penempatan di sana, dia agak susah sikit lah kalau kata di istilah ini.